Kembali lagi di YouVlog Uhamka Vlog. Nah, kali ini bareng gue Manda dan yes, gue Amalia. Oke, di jam 8.52 kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira kita mau kemana nih, Kak? Nah, hari ini kita mau ajak teman-teman sahabat YouVlog itu jalan-jalan ke Bangka Belitung. Kita mau ngapain sih, Man? Kira-kira kita mau ketemu siswa-siswa yang ada di sana. Betul sekali. Seru-seruan bareng di negeri Laskar Pelangi. Yang pasti kita akan mempromosikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk kalian semua, jangan kemana-mana, ikuti kita terus sampai hari terakhir. Dadah! Sampai di Bandara Depati Amir, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang suasananya gimana nih, Kak Manda? Suasana di Bandara Depati Amir, Bangka Belitung itu yes, sekarang sangat ramai. Betul. Dan untuk cuacanya sangat cerah nih, Kak Amal. Oke, sekarang cuaca ini sangat pendukung sekali, teman-teman, untuk kita berkunjung ke Bangka Belitung. Nah, bagi teman-teman jangan kemana-mana, pokoknya kita sekarang mau ke hotel dulu, kita mau istirahat. Kita balik lagi besok akan kunjungan ke sekolah di SMAN yang ada di Pangkal Pinang. See you! Kita udah di Pagoda, yaitu salah satu wisata favorit juga di Bangka Belitung. Tepatnya di Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung. Yuk kita jalan-jalan nih. Sekarang kita udah naikin berapa ratus tangga untuk menuju ke wisata Pagoda ini. Teman-teman jangan kemana-mana, ikutin terus kita. Let's go! Jadi,
spot di hari pertama yang terbaik ialah di pagoda nih teman-teman, karena kita bisa ngelihat menara dan tempat sembahyang orang-orang yang ada di sini seperti itu. Mungkin nanti nextnya kita bakalan rekreasi ke tempat-tempatnya di Bangka yang mungkin lebih keren dari tempat ini. See you. Kita lagi ada di mana nih, Kama? Sekarang kita lagi di Pantai Tongaci. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu pantai yang terfavorit di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita sekarang mau jalan-jalan dulu. Teman-teman, jangan kemana-mana. Karena kita mau kemana lagi nih, Mak Amanda? Eits, jangan lupa di esok hari kita bakalan kunjungan ke sekolah yang ada di Bangka Belitung. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng mereka di sini. Iya. Siapa sih? Kita makin seru, semakin hari semakin seru. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Sampai jumpa esok hari. Bye-bye. Good morning guys, kembali lagi di YouVlog, Uhamka Vlog. Nah, setelah tadi malam kita sudah istirahat, hari ini kita mau melanjutkan jalan-jalan lagi nih di Kota Bangka. Hari ini kita mau kemana nih, Kak Manda? Dan hari ini kita akan kunjungan ke sekolah. Betul. Serta kita akan kulineran di Kepulauan Bangka Belitung nih, Kak. Betul banget. Yang pertama pokoknya kita akan ke SMA N3 Pangkal Pinang. Jadi bagi teman-teman SMA N3 Pangkal Pinang, tunggu kami ya dari Uhamka. Let's go! Sekarang kita sudah sampai di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke SMA 3 Pangkal Pinang. Kita akan ketemu salah satu guru yang ada di SMA 3 Pangkal Pinang. Tentunya kita juga akan ketemu siswa-siswi yang ada di sini. Pokoknya kita akan seru-seruan bareng untuk mengenalkan Uhamka. Jadi bagi teman-teman jangan kemana-mana. Stay tune di SMA 3 Pangkal Pinang. Bye! Nah guys, sekarang kita mau berkunjung ke kelas-kelas yang di SMA 3 Pangkal Pinang nih. Kita mau presentasi dan juga kita akan bagiin reward ke teman-teman. Tungguin ya. Kita mau ke kelas IPA 1 dan IPS 1. Jadi biar mereka kenal dengan Uhamka. Let's go! Halo guys, sekarang kita udah sama salah satu alumni SMA N3 Pangkal Pinang, Kak Aji Hari Mukti. Halo Kak Aji. Halo Kak. Selamat siang. Kak Aji gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, Kak Aji ini adalah salah satu siswa di SMA N3 Pangkal Pinang, tapi sekarang udah lulus teman-teman dan sekarang mendaftar di kedokteran Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Betul Kak Aji? Betul. Nah, Kak Aji dulu di SMA 3 nih jurusan apa sih, Kak? Jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Oke. Nah, ceritain dong, Kak. Kan sekarang kita lagi di SMA 3 nih. Boleh diceritain nggak hal yang menarik di SMA 3 Pangkal Pinang nih apa sih, Kak? Yang pastinya tenaga pengajarnya sangat baik, unggul. Oke, terus yang terus, kedua? Siswa-siswanya juga sangat-sangat ramah. Oke. Serta kami menunjang kedisiplinan yang tinggi di sekolah ini. Oke, nah kenapa Kak Aji ini memilih Fakultas Kedokteran di Uhamka yang di Jakarta nih, Kak? Karena waktu itu saya lihat-lihat di website serta di Instagram juga, bahwasanya kuliah di Fakultas Kedokteran di Uhamka sangat bagus. Sangat bagus, apa lagi, Kak?
unggul juga kan? Oh, unggul juga, betul. Nah, kalau misalkan kenapa sih kakak ingin menjadi dokter? Yang pertama karena saya melihat motivasi bahwasannya kakak saya juga seorang dokter. Oh, gitu. Sekarang dokter, yeah. Oke, baik. Dan istrinya juga seorang dokter. Oh, seorang gitu. Dokter. Jadi kakak terinspirasi dari kakaknya dan juga istri kakaknya menjadi dokter ya. Okay. Nah, kenapa boleh nih kak kasihkan pesan-pesan untuk teman-teman SMA N3 Pangkal Pinang tentang UHAMKA nih kak? Ya, pesan-kesan saya untuk adik-adik di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Intinya kalaupun ingin berkuliah bisa di UHAMKA saja. Betul. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi wawancara dan kesan dan pesan dari Kak Aji yang sekarang sudah menjadi calon mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. UHAMKA khususnya program studi kedokteran. Nah, kita sama-sama doakan untuk Kak Aji semoga lancar kuliahnya ya, Amin. Kak. Lulus cepat dan bisa menjadi dokter terbaik di Indonesia. Oke, Amin. Terima kasih Kak Aji. Sama-sama, Kak. See you next time teman-teman. Nah guys, sekarang kita sudah selesai kunjungan serta presentasi di sekolah SMA N3 Pangkal Pinang. Tadi kita udah ketemu siswa-siswi, ketemu Kak Aji juga, ketemu guru-guru yang baik dan ramah-ramah sekali. Benar. Sekarang kita mau kemana nih, Man? Ke SMKN 5 Pangkal Pinang. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruan kita di SMKN 5 Pangkal Pinang. Bye-bye! Nah guys, sekarang kita udah ada di sekolah kedua, yaitu di SMKN 5 Pangkal Pinang. Hari ini kita mau langsung aja presentasi di SMKN 5 Pangkal Pinang. Jadi bagi teman-teman, ikutin terus yuk kegiatan kita hari ini. Let's go! Guys, nah tadi kita udah seru-seruan bareng siswa-siswi yang ada di SMKN 5 Pangkal Pinang. Setelah ini kita ngapain nih, Kak Amal? Nah, sekarang ini kita akan lanjut untuk sholat dan makan siang dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ke SMKN 1 Pangkal Pinang. Pokoknya teman-teman, ikutin terus kita. Jangan kemana-mana. See you! Guys, sekarang kita sudah ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Betul. Dan kabarnya ini adalah sekolah terfavorit ini Kak Amal di Pangkal Pinang. Betul banget. Nah, hari ini pokoknya kita mau ketemu siswa-siswi di sini, mau ketemu kelas 12-nya, kita mau sharing terkait UHAMKA ya Kak Amanda. Iya, benar. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita, nanti kita juga ajak ngobrol-ngobrol siswa-siswi di sini. Pokoknya ikutin terus, stay tuned, let's go! Sekarang kita sudah di penghujung hari kedua, karena tadi kita sudah kunjungan ke sekolah yang ada di Pangkal Pinang. Betul banget. Nah, sore ini kita lagi jalan-jalan salah satu ikonik pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung nih guys. Namanya Jembatan Emas. Jadi bagi teman-teman, kalau datang ke Pulauan Seribu, jangan lupa ke Jembatan Emas ya. Pokoknya kita hari ini mau jalan-jalan dulu, ikutin kita. Sampai ketemu besok hari. Bye-bye! Terima kasih buat teman-teman sudah ikutin kita sampai ke hari ketiga ya. Nah, tadi kita udah sarapan sama Kak Manda juga dan sama tim UHAMKA. Sekarang kita sudah sampai di SMAN 2 Pangkal Pinang. Mau ngapain nih kita, Kak Manda? Jadi kita di sini mau memperkenalkan UHAMKA kepada siswa-siswi yang ada di sini nih, Kak. Betul banget. Kita yang pasti akan presentasi, kita akan kunjungan, dan kita akan bagi-bagi merchandise dari UHAMKA buat teman-teman SMAN 2 Pangkal Pinang. Tunggu kami ya, dan ikutin terus kami ke sekolah selanjutnya. Let's go!
Nah guys, tadi kita sudah ke SMA Negeri 2 Pangkal Pinang dan kebetulan sekolah tersebut sedang ada kegiatan nih, makanya kita nggak bisa ketemu dengan siswa-siswi di sana. Betul. Nah banget. Sekarang kita lagi di mana nih Kak Amal? Nah sekarang kita udah sampai di SMKN 3 Pangkal Pinang. Di sini kita bisa bertemu dengan siswa-siswi dan juga kita bisa kunjungan nih guys. Yuk ikutin terus yuk. Tadi kita selesai nih ketemu sama siswa-siswi di SMKN 3 Pangkal Pinang. Benar ya kan Kak Manda? Pokoknya siswa di sini keren banget, mereka aktif dan mereka penasaran nih tentang UHAMKA. Iya, benar. Semoga mereka bisa bergabung dengan UHAMKA dan bisa menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Nah, bagi teman-teman, kita mau kemana lagi nih? Jadi selanjutnya kita akan pergi ke sekolah-sekolah yang ada di Pangkal Pinang nih Kak Amal. Kita akan lanjut lagi ya Kak Manda. Okay, pokoknya kita benar. Akan seru-seruan hari ini buat teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune bersama saya dan Manda. Bye-bye. Hari ini kita sudah ada di SMAN 1 Pangkalan Baru. Betul. Dan kita akan bertemu dengan guru-guru yang ada di sini. Ikutin terus ya guys. Let's go. Nah guys, kita udah selesai nih kunjungan di SMAN 1 Pangkal Baru. Pokoknya kita akan ke SMKN 1 Pangkal Baru. Jadi bagi teman-teman jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan kita berkunjung ke sekolah-sekolah yang keren di Kepulauan Bangka Belitung. See you! Nah sekarang kita udah sampai di SMKN 1 Pangkal Baru. Karena jaraknya nggak terlalu jauh dari SMN 1, makanya kita cepet nih teman-teman. Pokoknya kita akan cepet ketemu dengan guru-guru yang ada di sini. Let's go! Halo guys, sekarang kita sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang berada di Kepulauan Bangka nih Kak Amal. Kira-kira tadi kita kemana aja nih? Nah, tadi kita udah ke SMAN 2 Pangkal Pinang, SMKN 3, SMKN 1 Pangkal Baru, dan yang terakhir ini adalah SMKN 1 Pangkal Baru. Nah, karena tadi siswa-siswinya pulang cepat, teman-teman, jadi kita hanya ketemu gurunya aja nih. Gurunya ramah banget di sini menyambut UHAMKA dengan baik ya, Kak Mandi. Ya, benar banget nih, Kak Amal. Guru-guru di SMKN 1 Pangkalan Baru ramah-ramah banget nih ke UHAMKA. Betul, mereka sangat welcome sekali ya, Kak Manda, iya. Sama UHAMKA. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah ikuti kami dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-3. Besok, kita akan balik lagi nih ke Jakarta. Kita akan aktivitas kembali di Jakarta, teman-teman. Tetap terus tontonin UVlog, UHAMKA Vlog. Bye-bye. Guys. Selama 4 hari ini, kita sudah mengunjungi SMA maupun SMK di Pangkal Pinang. Betul. Serta kita juga sudah jalan-jalan ke tempat yang ikonik di Kepulauan Bangka Belitung nih, Kak Amal. Betul banget. Jadi bagi teman-teman, tungguin vlog kita dan tonton terus di UVlog, UHAMKA Vlog. Kita bakal jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. See you! Di Bandara Depati Api dan kita mau pulang ke Jakarta. Betul banget, nah, kita akan naik pesawat yang jam 3. Jadi perkiraan kita akan sampai sekitar jam 5 sore di Jakarta. Tunggu kami ya teman-teman, dan teman-teman jangan kemana-mana. Tonton terus di UVlog, UHAMKA Vlog. Bye-bye.
Nah, ini adalah salah satu pantai favorit di Bangka Blue Tio. Nah, hari ini kita mau kemana nih, Kamanda? Nah, hari ini kan kita kan nyebut sekolah. Nah, pastinya kita akan ke... Halo, guys! Yang pembukaan Manda? Iyalah, kan itu. Jadi hari ini kita sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang berada di Kepulauan Banda. Ke beberapa sekolah yang berada di Kepulauan Banda. Apa sih, Man? Untuk esok hari kami akan... Tuh, apa sih ini? Yaudah, gua aja. Akhir, bagi teman-teman yang nonton UU Flag, ya. UU Flag. Dari hari ke satu. Ah, capek banget. Alpinang dan sudah mengunjungi beberapa teman. Lah, nonton terus UFOK. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment.